enggak ya. Jalan. Jalan. Kiri. Eh, motor kiri mau makan. Hawa ya. Termasuk jaringan kurir maupun residivis. Kalau untuk penyalahguna pemakai itu enggak kita lakukan. Dan untuk yang sabu dan ganja punya syarat obat-obat yang pasti. Sementara masuk kita sedikit. Nah, yang gendong itu modus baru. Udah sekitar 4 sampai 5 bulan. Dia jualnya itu janjian atau memang di rumah? Kalau di rumah aja. Masih jaringan dari Bogor. Untuk yang ganja dan sabu ada jaringan lapas kan? Sementara belum mengenai. Belum. Masih kita ada lagi. Oke. Ya, terima kasih ya.